Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan muslimin, muslimat, para pendengar yang dikasihi oleh Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi pada siri kali ini dalam program Siri Al-Quran Sahabatku, dan insya-Allah hari ini kita akan masuk pada tajuk perbincangan kita yang baharu, iaitu berkait dengan nuqab, yakni titik-titik. Pertama sekali, tuan-tuan muslimin muslimat, kita mengetahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan nuqat. Iaitulah nuqat pada bahasanya ialah titik-titik. Manakala dari sudut istilahnya, titik-titik yang masuk pada huruf hijaiyah, nuqat ini terbahagi kepada dua bahagian. Satu dipanggil nuqat i'rab dan yang kedua dipanggil nuqat i'jam. Dan kita lihat terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan sebagai nuqat i'rab. Nuqat i'rab ini ialah titik-titik yang masuk pada huruf hijaiyah bagi menunjukkan sama ada huruf tersebut berbaris, sukun atau bertasydid dan sebagainya. Ini dipanggil sebagai nuqat i'rab. Dan yang kedua disebut sebagai nuqat i'jam, iaitulah titik-titik yang masuk pada huruf hijaiyah bagi membezakan antara huruf-huruf bersamaan bentuknya, seperti mana huruf sa dengan huruf da, seperti mana huruf ta dengan huruf va dan sebagainya. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, di sini jelas terlebih dahulu untuk kita memahami bahawa nuqat itu maksudnya adalah titik, dan dari sudut istilahnya adalah titik-titik yang dimasukkan pada huruf-huruf hijaiyah dan terbahagi kepada dua, iaitulah nuqat i'rab dan juga nuqat i'jam. Nuqat i'rab seperti mana dijelaskan tadi, iaitulah titik-titik yang masuk pada huruf hijaiyah bagi menunjukkan sama ada huruf tersebut berbaris ataupun huruf tersebut dalam keadaan sukun ataupun huruf tersebut bertasydid dan sebagainya. Itu dipanggil sebagai nuqat i'rab. Kemudian nuqat i'jam adalah huruf, adalah titik yang dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah bagi membezakan huruf yang sama bentuknya, seperti mana huruf sa dengan huruf da, seperti mana huruf ta dan juga huruf va dan sebagainya. Baik, jelas di sini untuk kita faham nuqat i'rab dan juga nuqat i'jam. Akan tetapi tuan-tuan sekalian yang dikasihi oleh Allah, ulama mengatakan bahawa nuqat i'rab telah dimulakan oleh Abu Al-Aswad Ad-Duali dengan perintah Ziyad bin Abu Ziyad yang merupakan pemimpin Basrah pada zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Manakala nuqat i'jam, ulama mengatakan bahawa nuqat i'jam ini telah dimulakan oleh Yahya bin Ya'mar dan Nashr bin Asim dengan perintah Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang merupakan pemimpin Iraq sebelum Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Dan perlu kita ambil perhatian tuan-tuan yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, nuqat i'rab ini berlaku lebih dahulu berbanding nuqat i'jam, kerana zaman Abu Al-Aswad Ad-Duali lebih awal daripada zaman Yahya bin Ya'mar dan Nashr bin Asim. Dan nuqat i'rab telah merubah dan bertambah kerana ulama nuqat sering berusaha dalam memperindahkan mushaf resam Utsmani ini. Dan pada zaman pemerintahan Abbasiyah telah muncul Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi yang membuat perubahan terhadap nuqat i'rab. Hasilnya seperti mana yang kita dapati sekarang di dalam mushaf-mushaf yang kita baca sehingga ke hari ini. Dan muslimin muslimat, huruf hijaiyah yang menerima nuqat i'jam dinamakan sebagai huruf mu'jamah. Saya ulang lagi sekali, huruf hijaiyah yang menerima nuqat i'jam dinamakan sebagai huruf mu'ajjamah. Apa yang kita faham tadi berkait dengan nuqat i'jam, iaitulah titik yang dimasukkan ke dalam huruf hijaiyah yang sama bentuk bagi membezakan huruf-huruf yang sama bentuk tadi, seperti sa dengan huruf da, huruf ta dengan huruf va, huruf ain dengan huruf ghin dan sebagainya. Dan huruf-huruf ini dinamakan juga sebagai huruf mu'jamah. Dan huruf-huruf mu'jamah ini ada 15 di dalam Al-Quran, di dalam huruf-huruf hijaiyah ini. Yang pertama iaitulah huruf ba, yang kedua huruf ta, yang ketiga huruf tha, yang keempat huruf jim, yang kelima huruf kha, yang keenam huruf zal, yang ketujuh huruf zai, yang kelapan huruf shin, yang kesembilan huruf dad, yang kesepuluh huruf dha,
yang ke-11 huruf ghin, yang ke-12 huruf fa, yang ke-13 huruf qaf, yang ke-14 huruf nun, dan yang ke-15 huruf ya. Yang mana untuk mudah kita mengetahui ataupun untuk mudah kita memahami, iaitulah huruf-huruf yang ada titik di dalam Al-Quran, terdapatnya 15 huruf yang dipanggil sebagai huruf mu'jamah ataupun huruf-huruf yang menerima nuqat i'jam. Dan seterusnya huruf hijaiyah yang tidak menerima nuqat i'jam dinamakan sebagai huruf muhmalah. Huruf muhmalah. Yang mana huruf muhmalah ini adanya 14 daripada huruf-huruf hijaiyah, iaitulah huruf alif, huruf ha, huruf dal, huruf ra, huruf sin, huruf sad, huruf ta, huruf ain, huruf kaf, huruf lam, huruf mim, huruf waw, huruf ha, dan juga huruf hamzah. Maka di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, selain daripada huruf-huruf yang menerima nuqat i'jam ataupun dipanggil sebagai huruf mu'jamah, iaitulah huruf-huruf yang disebut sebagai huruf muhmalah, iaitulah huruf yang tidak menerima nuqat i'jam, ada 14 huruf muhmalah, huruf muhmalah, dan ada 15 huruf mu'jamah. Maka kesemuanya lengkap 29 huruf, seperti mana jumhur ulama mengatakan huruf hijaiyah mengandungi 29 huruf. Dan perhatian juga kepada kita tuan-tuan sekalian, dalam Al-Quran ada 7 kalimah yang terdiri daripada huruf mahmulah, huruf muhmalah secara berturut-turut, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 163, kata Allah, wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illahu. 7 kalimah ini yang terdiri daripada huruf muhmalah secara berturut-turut, seperti mana ayat yang telah kita bacakan tadi. Maka di sini tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita belajar pada hari ini berkait tentang nuqat, yakni berkait tentang titik-titik. Kerana pada zaman Sayyidina Uthman bin Affan, Al-Quran ditulis tanpa ada titik, tanpa ada baris, tanpa ada tanda dan sebagainya, dan dibahagikan nuqat ini kepada nuqat i'rab dan juga nuqat i'jam. Yang mana nuqat i'rab hanya untuk kita mengetahui huruf yang berbaris, huruf yang bersukun, huruf yang bertasydid dan sebagainya. Adapun nuqat i'jam ini merupakan huruf yang diletakkan pada huruf hijaiyah ataupun huruf yang dimasukkan ke dalam huruf, kepada huruf hijaiyah ini, bagi membezakan huruf-huruf yang sama bentuk dengannya. Jadi di sini kita memahami tuan-tuan sekalian adanya nuqat i'rab dan juga nuqat i'jam, yang mana nuqat i'jam ini pula yang menerima titik ataupun yang dipanggil sebagai huruf mu'jamah mengandungi 15 huruf, dan huruf yang disebut sebagai yang tidak menerima titik dalam nuqat i'jam ini dipanggil sebagai huruf muhmalah yang mengandungi 14 huruf. Maka keseluruhannya 29 huruf, seperti mana jumhur para ulama 29 huruf hijaiyah. Maka jelas kepada kita berkait tentang nuqat ataupun titik-titik dalam huruf-huruf Al-Quran ini. Moga kita bertemu lagi pada masa yang akan datang, insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan yang sentiasa setia dengan program Siri Al-Quran Sahabatku ini. InsyaAllah moga manfaat untuk kita semua, dan moga kita lebih memahami ilmu-ilmu yang berkait tentang Al-Quran, sekaligus menjadikan kita insan yang sentiasa cinta terhadap Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mengharapkan usaha kita inilah Al-Quran akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat nanti, dan usaha ini jugalah mampu untuk menyelamatkan kita daripada soal Allah Subhanahu wa taala tentang usaha kita dalam mencari ilmu. Dalam masa yang sama juga kita ingin membebaskan diri dari azab neraka Allah Azza wa Jalla di atas usaha yang kita lakukan ini, insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.